Ya, kok. Welcome back. Gila kok beli pulang kita. Welcome back. Is Baramang. Baramang. Tetap lawan Hasmawati. Hasmawati dipanggil Has. Has. Nah, lanjut pulang Bang kita. Oke. Okay. Lanjut. Ini kisah penjualan. Penjualan lah. Ini. Penjualan nih. Kalau saya dihitung lagi. Penjualannya kan hitungannya. Asik. Aduh, HMB ini tahu bener leh. Raja hitung. Raja hitung, ya Allah nih. Besar penghitung kan ya. Itu sebulan berapa yang di order? Yang di order, biasanya duit yang mana? Ini paling banyak 20-an sampai 20 berarti 1000. Wih. 3 juta berarti lah sebulan di rata-ratakan. Inggi. Wah. 3 juta. Amazing. Amazing. Itu paling banyak. Paling banyak. Inggi. Tapi kalau kada paling banyak, tapi ya. Tapi paling dikit. Mbak acara ini langsung pesanan membanjir. Nah. Amin. Amin. Tenang aja. Tenang aja. Tapi belum puasa op lah. Batarus dong. Batarus tapi sedikit aja kayak itu. Kada sampai 10. Oh, kan sampai 10. Nah, cara pemesannya biasanya kayak apa? Kalau pesan. Biasanya lewat Instagram. Ada link-nya. Inggih. Di mana? Di Instagram-nya di bio. Oh. Di bio. Apa nama Instagram sampai aja? Tadi di Shop Art. Shop Art tadi. Art. Nah, Shop Art nah. Dicek. Nah. Di situ ada banyak sampelnya kah? Sampel yang sudah jadi. Iya, sudah ada banyak. Nah, dengan harga nang bervariatif. Iya lah. Variasi. Proses anu apa? Mulai mana aja? Karena kita prosesnya. Oh, pulang. Sampai mana aja? Ada enggak sampai keluar pulau kira-kira? Oh iya, betul. Mak, keluar negeri belum? Oh, belum lah. Inggih, anyar di luar pulau. Pulau Kalimantan. Inggih. Ke mana? Jakarta, Jawa. Masih sudah dikirim ke Jawa? Inggih. Ada pesan. Orang biasa kah? Orang penting kah? Orang biasa. Karena maksudnya orang biasa kah? Orang penting kah? Kayak itu nah, artinya lo kok pembekal di sana? Orang biasa aja. Orang biasa, orang biasa aja. Di Shop Art tadi, di IG tadi misalnya. Bagus juga itu. Bagus juga Bang. Luar biasa. Harga sama kah? Tergantung ukuran lawan berapa buting wajah. Ada. Maksud dulu yang dipesan tadi. Oh, iya. Si Barudin dari mana? Yang di Jawa tadi kalau kuai naik harganya sama aja. Oh sama aja. Sama aja. Keluar ya padahal ya. Keluar. Mantap. Pertahankan harga. Kualitas. Kualitas ini baik. Ini anu pakai anu kah? Pakai kertas apa sih? Kertasnya. Yang ini putihnya nih. Nah ini kan putih. Itu. Kok ini kayak kamu ya? Manisnya ya sama. Rasa anak membuli kayaknya. Ublak ya tuh Bang. Kertasnya kertas apa yang putih ini? Kertas gambar. Kertas gambar? Iya. Kertas gambar itu apa sih? Yang di sekolah itu kah? Itu? Beda lagi. Buku gambar? Yang di buku gambar juga tapi beda. Beda ketebalannya. Beda ketebalannya lah. Lebih tebal kah lebih tipis? Lebih tebal. Kada kayak kau deh, lebih banyak utang kau. Mantap. Enaknya? Apa? Pakai pensil aja? Pensil juga khusus kah? Enggih, khusus. Khusus? Enggih. Pengerjaannya pian malam kah? Atau siang? Atau? Malam. Biasanya kalau menggambar, ulun malam. Malam? Enggih. Dari jam? Habis isa gambar biasanya. Sampai jam? Sampai talah. Buh, berarti saya bisa sampai anu nih, sampai apa ngarannya? Ajen. Tahajud. Bisa ajen. Tapi kan digoreng. Itu. Nah kayak ini aja aku minta nomor WA-mu kan kok kawannya ya. Kawannya manggil ya Bang. Sampai ini amun menggambar nih, lang malam pasti ada mengawani kan kawannya. Enggak pasti ada. Bebep lah. Kada. Oh kada. Kenapa? Kada berarti Bang. Kada berarti Bang. Padahal pemirsa sini nandak. Kada berarti Bang. Ada kengalian lah dalam menggambar ini nih. Pasti ada. Ada enggak? Enggih. Apa yang ngalihnya? Biasanya mun dari ulun saurang, ulun bayang paling paling ngalih rambut kayaknya. Rambut? Enggih. Apa? Adit paling harap mulai rambut Adit. Gini-gini aja. Kenapa rambut jadi ngalih? Ya biasanya kayak apa yuk, ngalih mulai supaya lebih
hidup. Oh, anu. Lebih natural gitu ya. Lebih. Oh, iya 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 iya. Kalau menggambar orang Betawi. Ini pang alis-alis ini kena ngalih kan? Alis, bulu alis tuh. Kita ngalih pang mun lihat. Kayaknya. Aku tergantung alis. Menurut aku sih lebih ngalih berpisah darimu, Bang. Iya pulang. Anu eh. Berarti menggambar amun kada berambut ya, Bang, digambar. Nah itu ngalih lagi. Nyaman lah kira-kira. Nyaman banget. Nyaman banget lah. Udah berapa? Berarti harganya tetap murah lah ya? Tetap murah. Gratis gitu. Polo. Bang, sadang banget ya kada berambut biar tetap murah. Ada kawanku Pananang arahnya kalau sini kada berambut ya. Wah lain. Ada pian pengalaman yang paling gambar, paling tersulit yang gambar itu dari apa orang kah atau binatang atau paling tersulit mana? Iya ini malam berwajah malam manusia makhluk hidup leh. Sama. Hitungannya sama. Aduh. Nah kalau menggambar gini nih, nah contohnya kayak inilah. Nah kenal lo. Ini kayak apa menggambarnya? Mulai dari mana yang dipersiapkan? Biasanya menurut ulun seorang, ulun langsung bentuk muka dulu. Oh, ini. Pian ini amunnya kada ada contohnya. Kayak ini nah, kita bertemu nih kayak dulu kan bertemu pian kan langsung di dalam hati nih sudah sampai ya. Terekam. Terekam langsung terekam kan gitu ya. Apakah pian menggambar begitu? Wah, terekam langsung. Kada. Harus ada sampelnya ya. Nggih. Foto dulu atau gambarnya? Nggih. Berarti mun pian hendak kada bisi foto, berenai aja bang anak ini. Sampai telah setengah sama laman aku nabian. Tapi kan boleh bergerak. Kan kada boleh bergerak. Kayak kamu lah. Aku kan tujuh basap. Kalau ada jadi basap. Berarti saya kata lah asal kada bergerak lah. Inggi. Munang handak ya lah. Kada behinak juga. Aku nama tarima kaya tau. Kada behinak juga lah. Bujur. Ada kah suahan orang datang ke situ menghadangi sampai talah? Ada kah? Kada ada bang. Kada ada. Berarti rata-rata ditinggal deh. Kalau kok ini yang yang paling berkesan dalam menggambar ini apa kira? Yang gambar apa kira-kira? Gambar apa? Ya. Orderan lah, orderan orang itu nah yang mungkin yang paling berkesan. Kalau ini kan cuma sorangan. Kalau kok ada 5 atau 10 kayak adakah? Gambar siapa? Ada nenek lawan cucu. Nenek lawan tinggi. Cucu. Sayang gambar enggak ada deh. Ada. Ada tapi di sini kan ada deh kayak kada ada bawa. Kada bawa kan akan nanti akan tampilkan fotonya kan lah. Oh, iya, dikirim kan. Iya. Itu kenapa tuh kisahnya jadi berkesan tuh ada gambar ada nenek. Ada cerita di balik itu. Pasti ada. Cucu. Ada. Kenapa ceritanya tuh? Neneknya sudah meninggal tapi kada ada bawa fotoan cucu. Neneknya sudah meninggal, tapi Sidin kada ada bopo tolongan cucu, kada suah. Inggi. Belum lahir lah, kayak itu kan. Inggi. Nah cucu ini. Allah. Jadi mulai berkesan itulah. Inggi, jadi gambar berpisah jadikan satu. Masya Allah. Jadi porto nang itu dia tuh yang apa nang neneknya itu lawan anak tadi leh, cucunya tadi lah. Kada suah tetemu, Sidin sudah meninggal, lalu digabungkan. Jadi lukisan tadi. Itu nang kesannya ya? Kesannya lah. Dan itu jadi kesan dari nang sama order itu lah juga lah. Iya. Iya. Aku jadi keingetan anu deh. Hutang. Kan sedih. Sama sedih juga. Iya, bujur juga. Nah kalau menggambar juga, nih alhamdulillah ada yang harus biar ditangunkan. Tapi matanya yang ini dipandangin terus nih waktu menggambar. Pernah bergerak? Kada pernah apa? Kada pernah lah. Oh kalau kau pernah bibir kah? Kada pernah. Kada pernah juga. Mendingan kan kita kayak hidup ya lo. Iya. Bergerak. Iya lah. Mendingan kita kayak hidup. Bergerak kan? Iya digerak. Bergerak. Apa lu bergerak juga lah? Hidup berarti apa? Itu maksudnya itu tadi. Selama pian apa berkecimpung di bidang ini lah. Selama pian menggeluti ini selama berarti 3 tahun lah. Ini hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Itu orang yang paling terkenal apa sih namanya? Public figure lah kayak gimana biasanya. Itu adakah yang sudah? Belum pernah. Belum ada? Ini. Nah kebetulan ini kita tersambung lawan Bupati Gorontalo. Iya lah. Lain banget. Lain. Oke bang, kita break dulu lah sambil
menginum dulu. Nginum kah? Di rumah lo. Tapi iya semalam nyaman deh, nginum aja deh. Ini kan ada deh. Ada di sponsor. Enggak ada wade-wade. Donat kah? Donat si ibu itu nah, si ibu di sana itu kah? Gustika. Donat. Bu, ini nih wadai. Ada juga. Yang besnah kah jadi donat? Atau keripik kah? Yo. Keripik cali. Keripik udin. Oh, udin. Udin jago itu ya. Udin jero. Terkenal. Itu langganan miniku sekali ya. Langganan udin lah. Mau nengin kan udah dimakan bang ya? Nih mau nengin ya Allah. Mau nengin kita gini gambar. Iya, kita gini ya. Habis segmen ini, mbak segmen ini. Menggambar. Gambar kita berdua. Lah, tapi jangan digancet kami. Aduh, tempel waduk kami. Di aduh. Tapi bisa enggak kami request nih? Nah, ini request lah ada. Kena aja. Kena, kena. Kena. Limbahnya ini aja. Nomor 2. Oke, mungkin itu. Berarti pemirsa kita membulik pulang nih. Ini setelah nang ada lalu neng-neng. Iya. Yang pokoknya tetap di barang, ambil baiknya, buang buruknya.